lokasi ada 29 pedagang. Dan yang 15 ini akan dikemanakan? Yang pertama. Dan kemudian yang di lokasi ini ada 29, apakah kira-kira setelah pembangunan di taman wisata itu selesai, apa bisa dikembalikan ke taman mana lagi? Dan kemudian yang tidak dibongkar dan tidak kena dampak bongkaran, apakah masih bisa ditempati untuk berjualan? Karena ini semua adalah deliver. Dulu ketika atau sebelum ada pemindahan terminal menara ke sarana kebakaran tadi, itu pasti sudah sering sosialisasi sama bupati Bapak Pemimpin aja. Kedatangannya dari Bapak Pemimpin aja, kalau direlokasi ke sana itu ada uang kompensasi selama 3 bulan. Sedangkan untuk relokasi ini adakah uang untuk pengganti itu? Bukannya kita nggak mau memanfaatkan fasilitas itu semua, Bu. Tapi kami dari awal sudah menjaga, tapi kenyataannya yang beli itu tidak ada gitu. Nah, pertanyaan saya, seandainya kios-kios yang di mana-mana itu dialihkan ke bakaran lapia, apa bisa meyakinkan kami ada pembeli gitu, Bu? Karena prinsip saya pembeli itu ada penjual, ada pembeli, itu aja yang cukup. Terima kasih. Dari pantauan ini, akhirnya kita mencoba untuk kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, kita rembuk ya dengan Yayasan Sunan Muria, dengan 7 atau 8 kepala kelurahan desa penyangga itu, akhirnya kita sepakati untuk bagaimana ini kita kembangkan spesifik, kita tata lagi untuk bisa memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang pertama. Yang kedua, ini ada satu kegiatan-kegiatan seni budaya yang suatu saat bisa kita gelar di sana. Akhirnya menata satu daya tarik wisata, ketika mereka selesai ziarah itu keluar, mereka bisa menyaksikan satu daya tarik wisata tradisi budaya yang ada di sekitar mana. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa berada di sana itu mereka menikmati makanan, kuliner, itu juga tidak terkesan susuan. Sekitar warung yang di relokasi ini sebelah mana, Bu? Yang di depan. Taman Menara itu? Enggak, maksudnya ya Taman Menara itu, tapi yang sebelah. Ya, ini nanti ada gambar. Ada berapa? Untuk lokasi ada 64 dan 44. Sinyalnya aneh, Bu. 65. Bu, jadi kan tadi kan menjanjikan multi efek setelah ada revitalisasi Taman Menara, Bu, terhadap warga sekitar itu multi efeknya seperti apa, Bu? Multiplier efek setelah ini di maksudnya di menaranya. Ya, setelah dibangun. Kan setelah dibangun katanya. Oh ya, ya itu bagaimana, ada multiplier efek. Artinya gini, ketika di sana nanti ada kegiatan-kegiatan, ya tentunya di masyarakat akan bisa mendapatkan ekonomi dari kegiatan-kegiatan. Biasanya kalau ada kegiatan kan pasti ada tamu, ada penonton. Misalkan seperti kita buat seperti kemarin untuk kegiatan wisata kuliner kayak kemarin, itu kan pasti masyarakat sekitar pun juga akan mendapatkan. Di lokasinya apa? Bakalan Krapyak. Ketika antisipasi kalau nanti di Bakalan Krapyak malah ramai sehingga pedagang itu tidak mau balik ke menara, antisipasinya apa, Bu, dari dinas? Itu memang nanti lokasi untuk relokasi pembuatan kios baru di sana. Di Bakalan Krapyak, Bu. Ya, takutnya di situ nanti ramai tapi pedagang tidak mau balik ke Taman Menara, itu antisipasi dari dinas sendiri bagaimana, Bu? Kalau mereka tidak mau balik lagi ke Taman Menara. Setelah dibakar kan ramai misalnya. Ya, gini ya. Jadi 65 pedagang itu, itu yang 44 itu kan direlokasi ke Bakalan. Ya. 44 dipindah itu nanti itu anu 65. Permanen. Itu permanen. Nah, kenapa sekarang kita hanya membuat lokasinya itu hanya membuat relokasi sementara hanya nomor 8 itu, karena dari 44 itu yang aktif yang jualan aktif itu hanya 29. Yang tidak jualan ya kita bongkar.
situasinya itu cukup menyedihkan. Dalam arti menyedihkan, dari harianya saya itu kan lancar. Dalam arti lancar, jualannya lancar, ramai di situ kondisinya. Ini berhubung ada renovasi pembongkaran, ya nanti otomatis kan kita ikut juga pindah ke Bangkalan Kerapian. Pak, itu nanti rencananya kan setelah dipindah di Bangkalan Kerapian tidak bisa balik lagi ke Taman Menara, Pak. Setuju nggak, Pak? Nah, saya kok nggak setuju. Setuju saya pindahnya kembali lagi di Taman Menara. Walaupun itu pindah sementara, terus pindah lagi di Taman Menara. Pelanggannya kan banyak anak-anak santri. Berarti ada ketakutan kehilangan pelanggan? Otomatis. Otomatis ketakutan kehilangan. Jelas. Kehilangan pelanggan-pelanggan itu otomatis. Karena kan saya melayani kan bukan hanya para pelayanan, ya. Tapi semuanya dari warga lingkungan. Santri-santri yang ada di pondok-pondok itu kan saya sering melayani itu. Nah, langkah jenengan nanti bagaimana, Pak? Ini ya kan? Ini bagaimanapun juga ya, wah gimana, keinginannya tetap kembali lagi di situ lagi setelah nyana ada penampungan selesai, terus kembali lagi ke situ setelah itu dibangun lagi.